Okey guys, kita tinjau kereta terpakai yang sangat rare, iaitu MPV Ford S Max. Ini dia Ford. Tengok muka dia lain sikit. Muka dia memang unik, sangat-sangat unik. Sangat-sangat lain. So ini dia. Apakah spek? Saya tak kenal kereta ni juga. Ford S Max 2.0 tahun 2012. Hanya RM38,000 sahaja. RM38,000 sahaja. So kita tengok daripada depan, muka dia memang lain, memang sangat-sangat istimewa. Di belakang, apakah rupa belakang dia? Kadang cat masih okey, kecuali ada sedikit macam pudar-pudar sikit kat tepi lah. Tapi tak adalah, tak ada. Saya mata rabun lah, okey. Tengok kat belakang okey. Rupa belakang dia S-Max. Nampak nama dia S-Max. Lampu brake ketiga kat atas, dia tak ada spoiler. Ini agak rekaan dia agak lain sikit, design dia lain sikit. So kita tengok dalaman apakah rupa dia. Di sini dia dapat setting chrome all the way. Dia dapat bumbung yang macam mana? Kau tengok. Aku rasa bumbung dia memang lain sikit. So kita buka dalam, di dalam ialah brush. Dia menggunakan setting chrome lah, banyak setting chrome. Ford pada ketika itu suka gunakan banyak setting chrome. Kau tengok dekat dia punya steering, banyak setting chrome. Ini ialah fabric dalam keadaan baik. Butang-butang ada setting chrome, door handle setting chrome, tempat lock. Dan dia punya seat ada memory Seat dia seat electric. Ada memory 1, 2, 3, 4. Wuih. Boleh ada empat bini ni. Ini ialah plastik, ada calar sedikit, speaker kat tepi. Tapi seat dia tinggi Seat dia tinggi, sesuai untuk ibu-ibu. Dan seat dia dalam keadaan baik, tengok. Orang yang kurus duduk. Walaupun kereta dia tahun berapa? 2012. Hampir 10 tahun dah. Tapi dalam keadaan baik. Tengok pemandangan kopi anda. Steering cantik, banyak material gloss black digunakan di tempat gear tu. Dan dia punya player ialah player Sony. Dan butang-butang di sini, cruise control, radio, ada meter. So ini meter dia, meter Ford Converse Plus. Mileage 113,000 113,000, top speed 260 boy. Aku rasa kereta ni boleh sampai 260. Tak tahu dia pakai enjin EcoBoost ke pakai enjin yang macam mana. Tapi dia punya corong ekor macam Mercedes bulat-bulat. Dan dia banyak brush aluminium, nampak, sampai kat dashboard, sampai kat door handle, sampai kat tempat buka pintu, sampai kat atas pintu. So very nice, very very nice. Dekat dia punya cup holder pun ada banyak setting chrome. Memang menarik. Kita tengok belakang pula. So kereta ni pada harga 30 lebih ribu boleh beli ya. Tengok, pintu belakang besar, fabric, ada setting chrome. Dan seat yang ini ke depan. So bila ke depan, orang masuk ke baris ketiga senang lah. Boleh duduk berapa orang? 7 orang. Tapi seat belakang nampak untuk macam kanak-kanak. Nampak seat belakang dia. Seat belakang dia nampak macam kecil sikit, macam untuk kanak-kanak. Tapi dekat tengah confirm 3 orang boleh duduk sebab seat dia ialah individu 1, 2, 3. Nak tengok aircon pula. Oh, tak ada aircon ke? Oh, ada. Aircon dia dekat B pillar. Aircon dekat B pillar. Nanti kita periksa sama ada dekat row ketiga ada aircon tak. Tapi ada banyak lampu dia satu lampu, dua lampu, tiga lampu, empat biji. 5 biji lampu dia takut orang nak membaca lah. Dan bumbung dia ialah panoramik, nampak. Ini ialah, tengok, sampai ke depan. So panoramik roof daripada sini sampai ke depan, panoramik. So saya nak periksa sama ada di belakang ada aircon ke tidak. Kalau ada aircon, kereta ni memang perfect lah. Dia punya pintu berat gila boy. Oh, sedih. Aku rasa tiada lah, tak ada. Entah yang ini aircon ke tidak, aku tak tahu. Tapi seat kat belakang confirm untuk orang yang lebih pendek lah. Orang yang pendek.
Kalau aku duduk seat belakang, menangis. Leg room tak cukup. Tapi tengok, ini ialah sebuah MPV yang sangat-sangat unik. Sangat besar, cermin-cermin kat tepi semua besar, nampak terang. Tak akan ketakutan, terimpit, rasa terimpit. Dan di belakang masih boleh masuk banyak barang tau. Bag 24 inci boleh masuk, 28 inci pun boleh masuk aku rasa. Ha, memang besar gila. So very very big. Ini bukan macam MPV yang kedekut, di mana belakang tak banyak tempat. So Ford S-Max. Nama pun susah nak panggil lah, S-Max. Tapi cantik. Ha, korang yang suka nak MPV, ha, menarik lah, menarik. Siapa yang tengok dia punya design dekat tepi ni, dia ada macam wheel arch punya design. Ini design saja, kosmetik. Kosmetik eh. So kita tengok daripada sini, Ford S-Max memang something special lah. Okay, Mercedes yang ni apa? Mercedes E250. 1.8 spec AMG eh. 2011-2013, 85,000. So kalau tengok kat tepi, ini rupa dia. Dia datang dengan rim AMG. Kat depan dia datang dengan bumper AMG. Dan apa lagi yang AMG? Skirting je lah. Dan dia punya, saya rasa, oh dia pun ada panoramic roof eh. Nanti kita tengok daripada dalam. Kat belakang biasa-biasa je. E250, tak ada apa-apa yang AMG pun. Buka pintu, kita intake kat dalam. Oh, steering 3 spoke. Cantik. So kat tepi semuanya ialah kulit. Ada garnish kayu, door handle satin chrome, memory seat. Butang-butang ada kick plate, door seal yang macam satin chrome. Dia punya steering cantik, steering 3 spoke. Ada 3 eh. Dan dia punya meter ialah meter AMG lah. Berapa mileage je? 80,000. Mileage 80,000 eh. Dan dia punya gear. Ada orang tanya, eh gear Mercedes kat mana? Nah, gear Mercedes. Butang dia start stop. Kadang kereta dalam keadaan baik. Okay, seat ialah seat semi leather yang ada Alcantara. Keadaan seat memang cukup-cukup baik. Tengok keadaan kereta. Pada korang yang suka beli kereta macam ni, ini dia. Kereta yang dalam keadaan yang sangat baik sekali. Oh, saya lupa nak tengok bumbung dia. Tengok, pintu belakang besar tau, saya tak boleh ada kereta. So, kita tengok kat tepi, dia punya seat leather. Tengok keadaan seat, aku tunjuk keadaan seat, aku tak mau cakap. Macam tak ada orang duduk, boy, macam kereta baru. So, kereta ni baloi untuk dibeli. Dan bumbung dia confirm ada moonroof di belakang dan sunroof di depan eh. Dia ada dua. Dua, moonroof dan sunroof. Kau tengok dia punya keadaan seat leather dia memang oi, macam macam anak dara. Look at the seat. Hanya seat driver saja yang ada sedikit kesan. Tapi kesan apa? Kesan orang yang pernah duduk. Seat belakang macam tak ada orang pernah duduk. Langsung. Aku confirm lah kereta ni cantik. So korang yang minat bolehlah. Boleh datang tengok-tengok, datang periksa. Kecuali dia orang ni tak jagalah dia punya rim. Rim dia tak jaga. Eh? Tapi dalaman, keadaan seat memang cantik. Row belakang. Row depan macam ada orang pernah duduk. Tapi row belakang, confirm cantik. So, kita akan teruskan dengan kereta-kereta seperti Proton X70, Honda City, CR-V dan Honda Accord. Eh? Jangan lupa tekan loceng dan support kita dengan tekan subscribe. Terima kasih banyak. Jumpa lagi.